Kalau untuk peran orang tua, gue orang yang bukan berasal dari keluarga yang utuh. Karena gue tuh bisa dibilang dari kecil gue berjuang sendiri semenjak nyokap gue gak ada. Jadi dukungan orang tua gue rasa buat gue sendiri gak terlalu ngaruh sih. Karena memang dari awal gue udah bisa sendiri. Jadi dukungan yang benar-benar ada dan yang gue rasa itu adalah tim. Yang gue rasa di saat gue lagi down, gue gak ada apa-apa lagi. Cuma mereka yang selalu ngedukung gue sama selalu doain gue. Jadi support mereka tuh penting banget buat gue. Support system gitulah. Emang ya? Ya, untuk Hafiz, kalau memang punya target yang tinggi, capai setiap target itu. Tapi jangan lupa pada saat capai targetnya, tidak boleh sombong, rendah hati. Dan rajin sholat. Sholat itu penting. Karena kalau dengan sholat, pasti doanya akan tidak tercapai. Bangga ya, sangat bangga dengan JC, dengan Haik ya. Selain juga prestasinya dia, begitu juga dengan teman-temannya yang di Aura, tentu juga bangga karena dia bisa membuat keputusan untuk dia sendiri. Untuk lovers dan timnya, karena kalau tidak ada satu kesatuan, kekompakan, tidak akan tercapai itu. Saling mendukung saja. Sukses buat lovers dan tim. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Protokol kesehatan tetap diperhatikan, tetap semangat, bekerja dan berdoa. Bilang makasih sama bokap gue, tapi ya mungkin karena dia juga gue jadi bisa semandiri sekarang, mental gue terbentuknya udah kuat, gue akuin, gue ngerasa gue kuat, mental gue kuat, gue udah ngerti hidup itu apa, makasih juga buat bokap gue. Jadi gue bisa bangkit juga, salah satu faktor pentingnya itu gara-gara mereka juga, yang selalu mensupport gue. Ya cuma bilang makasih sih, makasih banyak lah. Gak bisa gue jabarin kata-katanya. Memang ya, yang penting makasih. Dan JC pasti sayang lah, sayang banget. Mama, papa semua.